Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meminta Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM supaya memastikan setiap mangsa banjir menerima kemudahan dan bantuan yang disalurkan. Terdahulu, Perdana Menteri berkongsi video lawatannya ketika hujan lebat di kawasan Klang pada awal pagi 19 Disember. Makan okey. Dah tak makan ni dah bawa. Ada orang kan? Naik bot, ambil rumah. Bagi sampai jembatan naik kereta. Dah makan sudah. Makanan ada ya.